Yang keenam, hadis dan mustalah. Yang ketujuh, kenapa dah macam tu? Hai, assalamualaikum. Soalan saya Husna adalah Zeman Zeman Sakta MTY. Sebelum jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan notification. Pernah dengar tak stam? Pernah tak? Okay, stam ni ialah sejuta tinggi orang Malaysia setaraf dengan STPM. So, harus ada ceritakan sebuah sedikit kenaan stam ni. Siapa yang ambil stam? Okay, yang layak ambil stam hanya orang yang ada STPM, bersekolah agama dan juga yang ada SME iaitu sijil menengah agama. Stam ni masa baca dia hanya setahun sahaja dan ada juga setengah sekolah yang setahun setengah untuk habiskan stam ni. Okay, masa sama saya dulu ambil stam dulu dari 10 subjek. Okay, yang pertama, Hifz Quran dan juga Tajwid. Yang kedua, Fiqah. Yang ketiga, Tauhid dan Mantiq. Yang keempat, Hadis dan Mustalah. Yang kelima, Nahwu dan Sharaf. Yang keenam, Tafsir dan Ulumuhu. Yang ketujuh, Isyak dan Mutala'ah. Yang kelapan, Arut Kofiyah. Yang kesembilan, Balaghah. Yang kesepuluh, Adab Musuf. Okay, seterusnya saya akan cerita dia punya grade. Sama juga macam SPM, STPM, setelah ada grade juga. Kalau A, kita panggil dia Mumtaz. Kalau B, Jaya Jidan. C, Jayi. D, Makbul. Dan kalau E, Rosid. Okay, setelah ni pun ada kelebihan juga tau. Okay, dah ada tiga kelebihan dia. Yang pertama, setelah ni bersaraf dengan STPM dan juga diploma. Yang kedua, korang boleh sambung ke MPTE ataupun MPTS lepas tamat STAM lah. Contoh negara yang korang boleh pergi untuk sambung belajar ialah Jordan, Mesir, Turki ataupun Maghribi. Yang ketiga, durian pengajian yang sangat murah. Dia mahal bila kita nak bayar tayang pendaftaran tu je lah. Okay. Pada saya dulu, saya dah sebayar bulan-bulan untuk duit dua makan je. Okay, STAM ni korang kena hafal semua subjek tu tau. Bukan maksud korang kena hafal buku tu. Kalau satu gagal, dikira semua akan gagal. So korang punya pangkat akan jadi rosak lah kalau satu gagal. Bila korang dengar gagal, tengahlah fikir benda-benda yang negatif. Kira korang kena setkan dalam minda tu, korang boleh buat. Jadi korang boleh hafal subjek tu. So kita kena betulkan kita punya mindset kita tu. Yang STEM ni senang, bukannya susah. STEM ni fully menggunakan bahasa Arab sebagai medium pembelajaran dan juga ujian. Dalam kelas nanti korang punya cikgu pun tahu lah maksud setiap perkataan tu. So korang kena catat untuk memudahkan korang hafal masa exam nanti. Saya akan terangkan kerja khusus dulu. Okay, kerja khusus ni bukan semua subjek, hanya dua subjek sahaja iaitu Adab Musuh dan juga Balaghah. Okay, selanjutnya ujian tahriri ataupun bertulis. Okay, untuk ujian tahriri ni by markah tertinggi kat sini daripada yang lain tu. So korang kena pastikan korang hafal dengan betul, okay, faham dengan betul. So akan memudahkan untuk korang jawab bila nak exam nanti. Kesimpulan ni tak ada susah sangat. Okay, kalau kita usaha lebih, insyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak. Semoga perkongsian ni bermanfaat untuk korang yang ambil STEM nanti. Okay, dan good luck juga untuk student yang ambil STEM tahun ni. Sekian dari saya, Sherry sendiri. Assalamualaikum.